Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai listeners, ketemu lagi kita di 101 Ramadan Special. Masih bersama guru kita, Ustadz Muhammad Zuzikri Hafidhullah Ta'ala. Terima kasih Ustadz atas kehadirannya di studio. Sama-sama. Iya Ustadz, berbicara tentang challenging-challenging yang ada di bulan Ramadan. Kali ini kita pengen bahas tentang gimana ngelola emosi itu Ustadz. Apalagi di siang-siang hari ya, di bulan Ramadan tuh belum panas. Belum kita harus ngejar waktu, ya kan. Belum kejebak macetnya tuh, ya subhanallah. Bener Zak, tapi gak apa-apa Zak, mendingan kejebak macet daripada kejebak masa lalu. Oh ya kan main. Ya tapi ya kalau kejebak masa lalu lebih emosi lagi malahan. Ya Ustaz, apa namanya, gimana sih Ustaz, apakah marah itu bisa bikin puasa kita batal Ustaz? Ya alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah ba'ad. Marah gak membuat puasa kita batal, tapi bisa mengurangi pahala puasa kita. Dan kalau sampai stadium yang sangat parah, itu bisa ngilangin justru. Oh gitu. Dan kita semua mungkin pernah dengar sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Bukhari Muslim, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza asbaha ahadukum yawman sha'ima," apabila salah seorang dari kalian berpuasa pada hari tersebut atau pada pagi hari, "Fala yarfuth wa la yajhal," jangan dia melakukan tindakan asusila dan jangan bertindak bodoh, jangan melakukan dosa apabila ada seseorang yang mencela dia, syatamahu au qatalahu, atau ngajak ribut, ngajak berantem, ngajak berkelahi. Apa responnya? Dia bilang, ini sha'im. Saya sedang puasa. Ini hadis menarik sekali. Apa maksudnya ketika kita diajak berantem, kita diajak ribut, terus kita bilang, kita lagi puasa? Nah banyak kan yang salah paham. Iya. Nah sehingga ditafsirkan, gue lagi puasa. Nanti pada maghrib lo ya, kan gitu seperti itu. Nah, padahal bukan itu maksudnya. Okay. Dijelaskan Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, dan para ulama yang lain, maknanya tuh ada dua. Ya. Yang pertama, ini sha'im buat orang tersebut. Jadi jika kita dicela atau diajak berantem, kita bilang ke dia, saya lagi puasa. Tujuannya apa? Untuk meredam. Okay. Dan yang kedua tujuannya, idfa' billati hiya ahsan, balas celaan dengan cara yang lebih baik. Kita gak balas cela dia, kita gak balas caci dia, tapi kita jawab, saya lagi puasa. Nice. Maka itu akan mengkondusifkan suasana dan kondisi. Berbeda kalau kita tantang balik dia, caci maki dia, atau nunjuk-nunjuk dia, maka itu jadi ribut beneran. Tapi kalau kita bilang ini sha'im, itu akan meredakan. Okay. Yang kedua, dan ini gak kalah penting, kata Imam Nawawi, ini sha'im, yang kedua, kan Nabi bilang dua kali nih, katakanlah ini sha'im, saya lagi puasa, saya lagi puasa. Nah, saya lagi puasa yang kedua, itu ternyata salah satu maknanya, ajak bicara diri Anda sendiri. Bilang ke diri Anda, saya lagi puasa nih. Ingatkan diri kita, emosi kita, bahwa kita lagi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan kita mengkondisikan diri kita sedang ibadah, itu otomatis akan meredamkan emosi, akan meredamkan amarah, sehingga yang awalnya mau meledak jadi meredam. Dan ini banyak dilupakan oleh sebagian orang ketika terselut emosi. Dia lupa mengajak bicara dirinya. Dia lupa berkomunikasi dengan dirinya. Dia lupa mengkondisikan jiwanya. Padahal ini adalah nasihat dari Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini memberikan sebuah pelajaran bagi kita bahwa untuk meredakan amarah adalah dengan ibadah. Meredakan amarah bertaqarrub kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mengingatkan kita bahwa kita sedang ibadah. Karena puasa ibadah, rukun Islam yang keempat. Oleh karena itu, rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ingatkan diri kita sedang beribadah dan perbanyak ibadah kepada Allah. Dan satu lagi, ketika kita lagi marah, Nabi SAW mengajarkan sebuah kalimat yang bisa meredam amarah kita. Dalam hadis Bukhari Muslim, Nabi mengatakan, kalau kita baca itu kalimat, "La dhahaba anhu ma yajid," itu marah yang ada dalam diri itu akan hilang semua. Yaitu, "A'udhu billahi minasyaitanir rajim," aku berlindung dari godaan syaitan yang terkutuk. Jadi jika ada yang memprovokasi kita atau ada yang nyebelin, maka kita ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan tidak perlu sambil nunjuk dia, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, enggak perlu. Tapi resapi ketika kita membaca dan renungkan bahwa ini semua dari syaitan. Okay. Tapi dari semua hal yang tadi kita sampaikan, ternyata ada marah yang positif. Okay. Dan kita boleh marah walaupun di bulan suci Ramadan. Yaitu marah karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itu adalah salah satu tanda
iman kita itu kuat. Nabi bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, "Inna authaqa urul iman khubu filah wa bughdu filah." Sesungguhnya tali iman yang paling kokoh itu cinta karena Allah dan marah karena Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa sih? Marah ketika syarat Allah dilanggar. Nah, apa itu? Marah ketika maksiat terjadi. Tapi ingat, hendaknya kita ungkapkan secara bijak, secara proporsional dan sesuai dengan kaedah yang dijelaskan Al-Qur'anul Karim dan hadis Nabi SAW dan bimbingan para ulama kita, bukan meledak-ledak seperti itu. Itulah pengecualian yang dijelaskan oleh para ulama tentang masalah marah, mungkin itu. Terima kasih Ustaz atas jawaban dan penjelasannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didukung oleh